Flame of a Champion karya pasangan suami istri Milian Martin dan David Martin ini memang sudah lama dinantikan oleh pasar industri asuransi internasional. Sebelumnya buku ini telah rilis untuk edisi terjemahan bahasa Indonesia yang laku di pasaran sebanyak 1.000 buku berhasil terjual hanya dalam kurun waktu 2 minggu sejak diluncurkannya pada tanggal 27 Februari 2019 lalu. Menggait pangsa pasar internasional, buku ini merupakan buku yang dapat dijadikan sebagai panduan langkah demi langkah serta inspirasi untuk menjadi agen asuransi kelas dunia dengan standar pencapaian internasional yaitu MDRT atau Million Dollar Round Table. Miliana yang telah malang melintang menjadi agen asuransi di Indonesia selama 15 tahun dan sudah 10 kali mencapai raihan MDRT ini mengatakan bahwa tujuannya membuat buku ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat profesi dari para agen asuransi dan mendorong agar para agen asuransi tersebut bisa terus berkarya hingga ke level dunia. Hari ini adalah saya melaunching satu buku saya dalam bahasa Inggris, judulnya adalah The Burning Flame of a Champion. Ini adalah sebenarnya buku yang saya tulis dari sejak tahun lalu, kemudian Februari 2019 kemarin saya melaunching dalam Indonesia version, judulnya adalah Kobaran Api Juara. Nah, tujuan daripada pembuatan buku saya adalah saya ingin sekali memberikan inspirasi-inspirasi, terutama kepada para agen-agen asuransi. Nah, kenapa dalam bahasa Inggris juga? Karena saya ingin bahwa inspirasi ini bukan hanya pada agen-agen yang ada di Indonesia, tetapi juga pada agen-agen yang ada di luar Indonesia, sehingga mereka juga bisa menikmati inspirasi-inspirasi bagaimana sih bisa menjadi seorang juara, bagaimana bisa menjadi world class champion, agen asuransi kelas dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.